caranya belajar agama? Gimana caranya? Gue agama Islam, tapi gue nggak tahu kayak agama gue siapa. Kalian boleh di dunia jadi apa, boleh. Kalian di dunia terserah, main sama dunia kalian terserah. Tapi ingat, kalian suatu saat bakal pulang. Apa yang kalian bawa pulang kalau bukan amal kalian? Diri sendiri yang bisa menjaga kualitas iman. Diri sendiri yang bisa mencari tempat di mana kita berpijak. Diri sendiri yang kita yang bisa menentukan bahwa kita tuh bisa istiqomah atau enggak. Kalau diri kita tidak memaksa, kita enggak bakal bisa istiqomah. Benar, istiqomah dari lingkungan, tapi awal dari diri lu, dari diri kita. Kita harus bisa berdamai sama diri kita dulu sebelum kita berdamai sama lingkungan baru. Usain Bolt pernah bilang, carilah lingkungan yang di mana kita tuh merasa paling bodoh. Kenapa? Biar kita tuh kosong, 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 terus haus akan ilmu. Kalau kita udah ada setitik pun merasa bangga sama diri sendiri, itu seburuk-buruk tempat. Malam-malam orang TV klik ketemu orang Kazakhstan yang tinggal di London gak pakai hijab, kita ngobrol biasa-biasa, tiba-tiba gue kepikiran ngomongin beliau, Omi TV bisa jadikan dakwah. Apa yang bisa jadi dakwah? Hijab. Ashadu. Dia bilang, ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Pas udah nyebut illallah. Kita tuh jadi orang tuh udah jadi dari nol, jadi nol aja. Gak usah merasa paling tinggi. Bahkan satu pun kita jangan satu. Nol aja udah nol. Merasa kosong. Merasa bodoh ketika di hadapan orang soleh. BBM, bincang bareng Mapas. Assalamualaikum sahabat Quran. Kembali lagi bersama saya Bang Don di podcast BBM, bincang bareng Mapas. Nah teman-teman, kali ini kita mengundang seorang narasumber. Beliau ini adalah anak muda yang aktif di media sosial. Dan lebih kerennya lagi, beliau ini anak muda menjadikan media sosialnya itu buat ladang dakwah. Nah, beliau aktif di YouTube dan juga TikTok. Pasti teman-teman beberapa mungkin ada yang tahu dengan beliau. Dan kali ini kita bakal sharing-sharing dan berbagi motivasi bersama Kak Fadil atau Bang Fadil ya. Assalamualaikum Bang Fadil. Waalaikumsalam. Ini gue manggilnya abang atau apa deh? Up to you. Fadil aja lah. Fadil kan boleh, ya boleh. Biasa semuanya. Gitu kan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana antum sendiri? Alhamdulillah sih. Baik, ya. Dan seneng sih hari ini bisa ketemu lagi gitu kan. Udah lama banget nih kita nih gak ketemu. Ya sekitar ya berapa kemarin kan ketemu lah. Sebenarnya gue jujur belum terlalu banyak tahu tentang antum ini. Jadi bersyukur hari ini bisa lebih mengenal lebih dalam nih seorang Fadil At-Tariq. At-Tariq ya. Jadi teman-teman, beliau ini kalau teman-teman tahu aktif di YouTube itu dengan konten Omi TV. Dan Omi TV-nya ini beda dari yang lain gitu. Ada yang mungkin Omi TV-nya difokus di language, ada juga yang mungkin di prank gitu kan, hiburan. Dan lebih kerennya lagi kalau beliau ini di dakwah gitu, mendakwakan Al-Qur'an, mendakwakan Islam untuk orang-orang luar negeri. Masya Allah. Kali ini kita bakal berbagi cerita dan pengalaman bersama beliau. Sampai tahu nggak teman-teman, ada yang sampai mualaf. Masya Allah, ini rahmat banget dan anugerah banget dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana nih bang? Sebelumnya nih kita kenalan dulu lah. Sebenarnya nama panjangnya sih siapa sih? Kalau aku kan manggilnya Fadil gitu kan. Perkenalkan, nama saya tuh Rizky Fadil At-Tariq. Jadi biasa dipanggil tuh kalau teman-teman yang di kampus atau teman-teman di instansi gitu biasa Rizky. Tapi kalau misalnya kenal di sosial media nih, kayak di TikTok, YouTube itu pasti panggilan Fadil. Iyalah. Kak Fadil, Bang Fadil. Karena channel lu namanya Fadil Channel. Benar. Terus di TikTok juga Rizky Fadil lah. Jadi familiarnya Fadil gitu ya. Tapi bukan Fadil JD ya. Beda-beda. Beda. Soalnya ini namanya pasaran gitu. Pasaran benar. Dan yang paling jarang dipanggil tuh At-Tariq gitu. Itu nama spesial sih. Itu At-Tariq itu jalan itu. Jalan ini rezeki nih ya. Jalan keutamaan rezeki itu Rizky Fadil At-Tariq. Keren. Masyaallah. Sebelum di Ome nih, kok bisa ke konten Ome dan berdakwah sampai di Ome? Itu pasti ada perjalanan lika-liku lah sebelum ke sana. Nah itu gimana tuh perjalanannya? Apakah memang langsung bikin konten Ome dan kemudian berdakwah di Ome? Pasti enggak kan? Enggak. Nah, gue pengen tahu dan gue penasaran nih gimana sebelumnya itu. Oke. Bismillah. Jadi
langsung aja nih, dari nol ya, dari nol banget sebelum boleh, kita kenal. Dari mana yang lu kira-kira ini menginspirasi? Oke, okay, siap. Jadi tuh sebelumnya tuh gue tuh jurusannya tuh perhotelan waktu itu. Oh, jadi itu apa tuh, kuliah atau SMK? SMK hospitality perhotelan. Waduh, orang yeah, hotel ini ngeri ya. Jadi so that's why waktu itu tuh aku tuh kayak suka bahasa Inggris dan pengen banget dapat kerja dulu tuh. Uh-huh. Karena di hotel tuh cepat dapat kerja. Dan bahasa Inggris tuh kayak terlatih setiap harinya, karena setiap hari tuh kita everyday speak English waktu di SMK. Dari awal tuh kita kayak banyak si kaku-kaku, dan akhirnya lama-lama kayak mulai terbiasa, ujung-ujungnya kita bisa bahasa Inggris. Jadi motivasinya awalnya emang buat kerja gitu? Buat kerja, gak ada kepikiran Rame TV itu apa gitu. Mungkin dulu pas SMP atau pernah ada Rame TV itu, ini disensor kan ya? Jadi waktu itu kayak Rame TV, oke gak kenal tuh. Jadi waktu itu setelah gua tuh waktu itu mempelajari bahasa Inggris, sayang sekali selama 6 bulan itu gua tuh banyak ada yang ngeberontak di hati itu. Oh, gundah gulana gitu. Iya, jadi kayak nyaman nih, udah gua kayak kerja, dapat duit biasa itu. PKL ya, PKL waktu itu 6 bulan di Jakarta. Hotelnya pun boleh disebut. Atau nanti disensor pun boleh. Dan jadi waktu itu gua kayak biasa hotel kerja sebagai gua F&B service. Itu F&B service tuh yang di restoran, pelayan di makanan dan sebagainya. Tapi banyak lika-liku di sana tuh. Oh, okay. Pertama langsungnya sebutin lah kayak ada gay. Waduh, ya, terus atasan-atasan tuh kayak misalkan mendoktrin saya gitu. Oh. Kayak pelan-pelan doktrin saya dengan cara kayak, lu masih muda, lu kenapa lu gak coba-coba pengen pacaran, lu ganteng Ki, lu kenapa gak main cewek, waktu lu sayang kalau misalkan masih muda tuh gak main cewek. Itu atasan tuh yang bilang gitu? Ada atasan. Tapi di situ gue kayak dalam hati, okay, apa emang harus umur anak muda terus nyoba perempuan dulu, bisa dibilang anak muda. Tapi atau untungnya hati itu ngeberontak gitu. Ngeberontak. Dan alhamdulillahnya di sana tuh masih bisa sholat. Masih bisa sholat 1-5 waktu komplit alhamdulillah. Tapi bedanya cuman kayak terbatas gitu. Kita sholat tuh kayak mikirin tamu di atas udah banyak gitu. Gimana nih kalau kita tinggal, ya itu bisa berabe, tempur bisa tuh hilang tuh. Akhirnya setelah itu gue kayak selama 6 bulan itu kayak udah alhamdulillah dapat hotel bintang 5 pas PKL, dan juga alhamdulillah waktu itu bisa sempat menjadi training F&B terbaik waktu pada zamannya waktu itu. Okay. Jadi akses buat lanjut kerja tuh gampang. Tapi ternyata qadarullah di 2021 sebelum di 2021 akhir di Januari tuh tiba-tiba kayak kan suka main TikTok scroll. Kayak biasa kerja santai biasa, tapi waktu itu tuh sebelum di 2019 tuh kalau nggak salah corona. Corona jeder tuh, corona tuh di situ gue bingung kerja tuh kayak udah lulus tuh kayak kerja tuh terbatas pakai masker, kerja pakai masker ngapa lo. Dan akhirnya di situ gue kayak pengen ngelatih bahasa Inggris lagi, tapi gimana bingung gitu, nggak ada wadah gitu. Akhirnya gue waktu itu main aplikasi, namanya aplikasi Hello Apps, itu buat kayak ngobrol bahasa Inggris tapi tanpa muka. Itu ngobrol bahasa Inggris biasa, kita ngobrol sampai kenal namanya Rumeisa, temen dari sana. Dan akhirnya setelah itu gue kayak merasa kayak kok gak nyaman ya, kurang nih, kurang ber-effort gitu. Akhirnya gue ngeliat ada salah satu YouTuber Rame TV, Heris Dirgantara. Ini ada Bang Heri tuh panutan banget gitu. Bang Heri. Itu Heris Dirgantara tuh gue kaget, tiba-tiba masuk beranda, ih bahasa Inggris ternyata bisa di Rame TV nih, bisa pakai bullet, ternyata pakai VPN. Di situ gue nyoba-nyoba main TV pakai VPN dan bisa ngobrol sama orang bule, walaupun lu kayak halo how are you, kayak sih kayak kaku-kaku gitu lah gitu. Tapi ternyata di situ enak gitu, dan gua kaget, gua nggak pernah punya niatan mau jadi YouTuber, selebgram, gua siapa gitu. Dan akhirnya di situ tiba-tiba videonya naik gitu, kayak ih naik nih, lumayan 10.000 kan, banyak banget 10.000 kalau di sini mungkin udah tumpuk-tumpukan kali gitu. Dan akhirnya gue mikir kayak orangnya bisa nih jadi naik nih. Dari situ gue coba mulai post pelan-pelan, dan akhirnya ternyata ada hasil. Gaji pertama waktu itu dapat minimum, pasti semua YouTuber paling pada mengalami minimnya kan, di YouTuber kan jadi ada 1,5 1,3 gitu, itu minimum bisa ditarik di YouTube. Dan di situ gue langsung kaget, online bisa dapat duit gitu.
dibandingkan gue kerja pulang pergi malam Jakarta Bogor jadi kepiting kejepit di kereta. Iya. Itu kayak wah elah, gue sambil kejepit-jepit pintu kereta bawa waktu itu dan gue bayangin jadi kepiting pepet gue tuh kayak di dempet gitu, kanan kiri cewek cowok udah gak depan, udah gak kenal apapun. Gue kayak batin gitu, gue pulang tuh gak bisa gak ngeliat matahari, seriusan gue gak pernah ngeliat matahari selama 3 bulan. Kena banget gue selama PKL tuh, gue gak yang sifat gitu gak pernah ngeliat matahari, gelap ketemu gelap. Subuh, abis subuh langsung buang dengan motor, pakai motor Supra tuh gitu, wow, gitu ke stasiun langsung pulang gelap lagi isa malam, udah orang tua udah ada undang tidur malam ya? Benar bang tayo ini. Dan dari situ gue kayak ya Allah ini gak nyaman banget gitu, kayak ternyata dari situ kayak mungkin Allah gak mau dari sini. Di YouTube dinaikin ada sedikit kayak peluang buat jadi YouTuber dan sebagainya. Dan dari sana tiba-tiba ngonten Ome TV. Gua akhirnya milih ke YouTube Ome TV, tapi belum dakwah. Okay. Belum dakwah, masih biasa. Dan yang apa namanya? Si hotel ini gua keluar, ditelepon direktur, manajer kayak Rizky kapan udah lulus nih, wah langsung aja masuk aja gitu. Ini ditawarin ke hotel ini, wah udah enak. Karena gue ada pengalaman dapat base training, jadi easy buat ngelakuin apapun gitu, kayak buat ngambil posisi gitu, buat karyawan dan sebagainya. Tapi di situ gue kayak hati gue ki ambil yang kanan. Di apa itu yang kanan? Itu. Okay. Siapa tahu bisa naik. Mm-mm. Dengan asal-asalan itu. Dan ternyata gue brandingin YouTube, gue yakin. Tapi kayak bingung gimana nih caranya nih, tiba-tiba kepikiran lah buat main Ome TV. Ngobrol biasa, awalnya kayak biasa ngobrol biasa, kadang waktu itu masih gombal-gombal lah ya, anak muda lah ya, dulu aja lah nyanyi-nyanyi kan gitu kayak. Dan abis setelah itu ternyata selama berbulan-bulan itu on Ome TV udah dapat penghasilan sebagainya. Tiba-tiba ada lagi nih, gua seneng banget sama ceramahnya almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau ternyata waktu itu ditusuk dan waktu itu meninggal. Pas meninggal gue sehari semalam tuh nangis don. Kenapa bisa nangis? Karena saking gue tuh seneng banget sama ceramahnya beliau, lembut ngena di hati. Dan akhirnya waktu itu 2021 di tanggal 1 sampai 12 itu lama-lama besar meninggal. Nama-namanya gak ingat, cuman ingat siapa-siapa mukanya. Ulama Tarim, ulama Yaman, ulama yang di luar negeri, ada ulama Indonesia. Ternyata di hari ke-13 wallahualam, waktu itu lupa, ya di hari 13 kalau enggak salah almarhum Syekh Ali Jaber. Di situ gua nangis senangis-nangisnya. Sehari semalam gua enggak bisa tidur. Dem dem dem. Pas beliau meninggal. Orang segitu banyaknya, live streamingnya penguburan gua nontonin. Itu di situ ada apa dalam hati ini? Gua sampai kayak ini apa? Ngeliat ceramahnya beliau tuh langsung deep gitu. Dan ternyata setelah itu muncullah ceramahnya Ustadz Adi Hidayat yang bilang kayak gini, kalian boleh di dunia jadi apa? Boleh. Kalian di dunia terserah, main sama dunia kalian terserah. Tapi ingat kalian suatu saat bakal pulang. Apa yang kalian bawa pulang kalau bukan amal kalian? Di situ gue mikir kayak apa yang gue mau bawa? Iya, langsung kena ya? Kena. Gue berhenti gitu. Langsung kayak ditampar gitu. Berhenti sih. Apa yang mau dibawa? Di situ gue langsung mikir kayak ini gimana? Terus ngedenger ceramahnya beliau lagi, ceramahnya almarhum Syekh Ali Jaber yang sebelumnya, yang beliau tuh mimpi meninggal lupa baca surat Al-Mulk. Ada videonya di YouTube. Lupa baca surat Al-Mulk, terus bangun dalam keadaan sendirian, nggak ada siapa-siapa, dan akhirnya beliau di situ ketakutan, nggak ada yang nemenin, bangun akhirnya baca surat Al-Mulk, pesan sama kita semua, kita nggak pernah tahu besok kita masih hidup atau enggak, kita besok masih ada di dunia atau enggak, apa bisa jadi ini malam ini terakhir kita, kalau misalkan kita ini malam terakhir kita, apa yang kita mau bawa? Di situ pikiran gue masih dunia, masih ada hotel, tiba-tiba diimingin kematian. Gue stres dong waktu itu, jujur, wallahi,
Berarti itu ya pintu hidayah yang pertama lu dapet. Iya. Dari sana ya. Gue sampai di kamar tuh nangis. Gue bener-bener takut orang tuh malu gitu. Maaf. Dan setelah itu gue mikir, gimana caranya belajar agama? Gimana caranya gue? Ya gue agama Islam. Tapi gue nggak tahu kayak agama gue siapa gitu. Di situ gue langsung mikir, katanya ada kayak tobat gitu ya, tobat dari masalah-masalah sebelumnya. Di situ gue tobat, pelajarin ilmu-ilmu yang sedikit-sedikit dari sosial media, dari Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat. Gue cari-cari aja yang masih sesuai. Tapi di situ tetap nggak puas. Kok belum ada yang kurang? Udah gue coba, tiba-tiba gue ke masjid pakai gamis, orang-orang pada ngeliat, ini anaknya siapa? Oh itu anak Muneng. Saking orang tuh gak orang ngeliat, kayak jarang gue tuh ke masjid, siapa ini, anak siapa, ganteng banget, gini. Oh itu anak kamu ini. Ibu Ana, kita di mama diomongin katanya Iki ke sholat ke masjid gini nih. Tapi emang lo orangnya jarang keluar gitu? Jarang, semenjak waktu SD, karena udah kayak teman-teman udah cabut semua, ada yang pesantren, ada yang ke SMP ini, SMP karena itu. Dan setelah itu, tapi alhamdulillah gue gak pernah terpengaruh deh kayak ngerokok, minuman, walaupun gue udah di hotel besar, cewek ini, gay, minuman, wah semuanya tuh. Ada yang menolak gitu deh, jangan kita tolak gitu. Walaupun mungkin ya misalkan anak muda coba-coba lah gitu, tapi kan kayak hati menolak gitu. Iya, itu emang fitrahnya kita ya. Iya, dan setelah itu, Ustadz tadi deh, siapa yang bilang, gue lupa waktu itu, di YouTube bilang, tapi kalau kalian mau hijrah, tapi kalau gak ada guru, kalian bingung nanti. Entar dari ceramah ini. Yep. Kalian harus punya guru. Di situ gue bingung. Siapa? Dan gue bingung. Gue mau pengen punya guru, cuman bukan guru sekadar kayak ngaji biasa. Itu udah gue lewatin. Yeah, cuman gue pengen ketemu guru yang zahir batin tuh ada gitu. Yeah. Buat ngerahin gue kanan kiri tuh ada lengkap. Yeah. Gue cari. Konyolnya waktu itu di Google. Guru terdekat di dekat sini. Gue nyari di Google gitu. Google. Tiba-tiba muncul paling pertama Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Saghaf. Enggak. Oh, berarti ketika nyari di Google itu muncul nama beliau. Muncul ya. Lokasinya dekat dari rumah. Yeah. Cuma 15 menit. Gua enggak tahu cuma itu Habib siapa, enggak kenal tuh Habib siapa. Asal udah foto ini kayak pernah lihat di TV One kayak sebagainya. Cuman kayak udah kepoin dulu bentar. Soalnya kata Ustaz tadi dia bilang waktu itu, kok bisa video-video yang ceramahnya Ustaz tadi doa itu bisa relate sama banget masalah kalian? I know kata Ustaz. Saya tahu itu algoritmanya TikTok, YouTube, beranda sebagainya. Tapi tetap itu semuanya Allah yang gerakin algoritma TikTok ke kalian. Dan kebanyakan orang tuh enggak sadar dengan algoritma itu. Ngiranya cuman kebetulan, ternyata itu kode dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ gue coba hubungin Habib Mahdi. Checklist biru lagi. Checklist biru, nama gue belum ada apa-apa ya waktu itu. Iya. Checklist biru gue, assalamualaikum gak dibalas, ngereaksi gak dibalas. Ternyata pas gue curhat panjang, Bib, saya Rizky Fadila Torik, pengen hijrah dari jurusan hotline sebagainya, pengen hijrah ke jalan yang lebih baik lagi. Dijawab langsung. Masya Allah, ini. Tiba-tiba disuruh pondok sama beliau. Pondokan beliau. Cuman di situ gue bikin, pondok tuh kan gak bisa megang HP ya gitu. Sampai gue negosiasi, gue boleh gak bawa HP gitu. Katanya gak boleh, nanti setelah setahun katanya nanti diajarin kemana-mananya dan sebagainya. Tapi setelah itu gue kayak mikir, duh, pengen pondok nih, pengen pondok juga gitu, pengen belajar agama. Tapi di sisi lain kayak, di sisi lain gitu kayak, di rumah ada orang tua. Ceramahnya Bu Yaya bilang, kalian bisa fokus untuk ilmu, tapi kalau orang tua kalian sengsara, zolim ente sama orang tua antum. Ana mikir, oh berarti walaupun tujuannya kita baik, tapi orang tuanya nanti sengsara, ternyata kita masuk ke tahap durhaka. Di situ gue mikir, gue mau mikir ke, mau milih ke, apa namanya, pesantren atau milih ke ini. Gue mikir, kalau misalnya ke harta, mungkin nanti bisa bersedekah lewat harta. Mungkin nanti kesedekah, udah punya uang bisa langsung belajar. Dan gue mikir gimana yang bisa setengah-setengah nih, dunianya dapat akhirnya udah dapat. Ternyata beliau nawarin ada majelis. Masih corona, cuman alhamdulillah waktu itu gak ada yang pakai masker.
pertama kali gue pergi gamis ke majelis, nggak tahu itu majelis apa, nggak tahu baca sholat apa, nggak tahu baca ratib apa itu. Gue datang celengah-celengah nanya-nanya, bang ini majelis di mana bang? Kata satpamnya, di situ tuh emang ada lagi majelis lagi di sini. Gue kayak gila, langsung kayak gimana ya, agak sedikit baper lah gitu waktu itu, kayak diomongin kayak gitu di belakang gitu, kayak langsung diomongin, emang majelis mana lagi sini, diomongin di belakang, gue denger dari kuping gitu. Gue bawa tas gede kayak mau bawa bom, coba saking gue gak tau apa yang harus gue bawa waktu itu ke majelis. Dan akhirnya gue datang ke majelis, datang mana nih Habibnya, gak dateng atau gue di pojok. Pas datang, oh ini yang pernah kayak di kayak pernah ngeliat di mana gitu ya, kayak nggak asing gitu. Oh ini jawaban dari Google. Di situ gue bikin, gue mepet gitu ke tembok kayak, oh itu gue bingung ini kanan baca apaan sih, kata gue ada bahasa Arab ya, gue kan bahasanya ngaji biasa itu, alhamdulillah kayak ini baca apa gue ngerti, cuman kayak dubbing waktu itu biar gue dilihat sholawat, gue dubbing dan seriusan. Gila. Ya Allah. Kayak ala al badar itu masih apa? Pas bagian salah-salah gue. Iya. Gitu kan, gitu kan, kayak ngikutin ritmenya. Iya. Dan di situ tiba-tiba ding, nyaman. Gue ajak teman gue Dafa, di sini Dafa. Gue ada teman gue Dafa tuh. Dafa gue ajak. Sekali doang Dafa waktu itu datangnya. Itu gue udah tinggal sendiri lagi. Di situ gue pengen cabut sebenarnya. Kenapa? Gak ada teman, gak ada siapa-siapa. Gue kayak orang asing di sini, kayak sendiri. Tapi di sisi lain kayak coba dulu. Ada bilang istiqomah tuh ujiannya berat dan sebagainya. Kalau kita semakin istiqomah, katanya semakin diuji. Di situ gue ambil langkahnya. Langsung pertemuan ketiga keempat, langsung gue coba lagi, datang lagi. Sampai di mana gue bosan sama Allah. Bosannya tuh bukan bosan kayak kamu Allah, bukan, maksudnya bosannya kayak karena di majelis gak ada siapa-siapa, gak ada teman, gak enak. Gue doa sama Allah. Dengan seorang pendosa mungkin di masa lalunya, doa, ya Allah, hamba gak butuh apapun ya Allah dari engkau saat ini. Ketenangan hati bagi hamba itu udah enak banget. Hamba butuh sosok satu teman aja yang hamba anak pengen pegang erat itu sama-sama. Biar apa? Biar sama-sama bisa ke majelis bareng, ini bisa ngobrol bareng. Ya. Dan ternyata langsung dijawab minggu besoknya. Ini orangnya juga nonton ntar, namanya Dirga. Dirga itu orang yang istiqomah di sana setahun. Dan ternyata ketemu itu gara-gara enggak sengaja, katanya gue nginjek kakinya dia di tanggal dan sebagainya. Disitulah akhirnya gue mulai dia kenalan sama gue dan sebagainya di Instagram. Dan akhirnya waktu itu kenalan, pertama kali ketemu. Dan pertama kali ketemu itu masih awkward banget gitu, kayak oh iya anak antum, anak gak bisa ngomong anak antum, kaku. Oh, dia orangnya yang dari majelis. Majelis. Ngomong gue lu biasanya, aduh anak lagi gitu, anak antum kan itu. Udah dari situ kenalan sebagai kita ngobrol di depan pondoknya Habib Hadi yang banget. Dan saat itu sebenarnya pas lagi mahalul kiam, gue sempat doa gini, ya Allah pengen banget ketemu sama Habib Hadi, cuman ngomong kayak gini nih, face to face dua-dua, bisa gak ya gitu, tapi gak mungkin juga sih, tapi pengen ya Allah, kayak ngedumi di hati gitu. Ternyata udah dijawab Dirga, ternyata ketemu, tau gak? Pas kita lagi ngobrol, gue lagi ngobrol sama Dirga, tiba-tiba ada nomor Habib Hadi, gue nge-save nomor Habib Hadi 5, gak tau yang asli yang mana. Tiba-tiba waktu itu nge-save, dibilang, Rizky, dicariin sama Habib Hadi, disuruh ke maktab. Gila, doa gue dijawab langsung spontan. Dirga ketemu, ini siapa, kenal-kenalan. Dan tau gak, Dirga itu doa yang sama gue. Yang gue salatin itu, dia bilang juga, anak doa pengen punya teman juga sih, makanya gitu sama gue. Itu kayak dua doa yang disatuin di langit, harusnya Allah dipertemukan di majelisnya Habib Hadi Assegaf. Itu kayak itu ya, maksudnya kayaknya konsep jodoh kayak gitu juga. Iya, langsung ketemu sama Habib Hadi, ketemu, disambut, sempat seujan sama Habib Hadi. Kok ceramah gini banget sih, Habib gini kayak keras gitu. Karena yang gue tau HRS doang Habib, imam besar waktu itu. Tiba-tiba pas gue ketemu sama langsung orangnya, hatinya lembut. Di gue tuh enak banget. Gak mau Rizky. Oh ini Rizky ya. Ustadz Sofan, apa namanya?
Ustaz Sofwan ngasih tahu antum, antum katanya YouTuber Rome TV, dia suka salawat, ana suka nontonin lo. Hmm, kaget gua. Mm-hmm. Habib Mahdi nontonin Rome TV, coy. Malu. Langsung dikini-gini-gini, di-treat dengan cara-cara yang Masya Allah tabarakallah. Singkat cerita, setelah berhijrah, nyaman banget di majelisnya beliau sampai detik ini dan sebagainya, banyak leka-leku ditinggal lagi sama dirinya pindah kemana tahu ke Probolinggo karena urusan bisnis, dan sekarang pun ketemu lagi orang, tetap diri sendiri yang bisa menjaga kualitas iman, diri sendiri yang bisa mencari tempat di mana kita berpijak, diri sendiri yang bisa menentukan bahwa kita tuh bisa istiqomah atau enggak. Kalau diri kita tidak memaksa, kita gak bakal bisa istiqomah. Benar, istiqomah dari lingkungan, tapi awal dari diri lu, dari diri kita. Kita harus bisa berdamai sama diri kita dulu sebelum kita berdamai sama lingkungan baru. Usain Mbak Seber mah bilang, carilah lingkungan yang dimana kita tuh merasa paling bodoh. Kenapa? Biar kita tuh kosong, 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 terus haus akan ilmu. Kalau kita udah ada, setitik pun merasa bangga sama diri sendiri, itu seburuk-buruk tempat. Di situ gue makin yakin udah sendiri sampai sekarang alhamdulillah bisa sedekat itu sama Habib Mahdi, dapat arahan gini enak. Ternyata ini yang dinamakan pentingnya punya guru, nggak terombang ambing. Akhirnya dikenal sama Habib Ali Zainal Abidin Al Kaf. Beliau Masya Allah tabarakallah lembut, ganteng. Wah, cerita majnun yang itu yang kata apa nih, cerita kisah-kisah Nabi, para rasul, para sahabat tuh Masya Allah tabarakallah. Beliau bilang, Rizky, Ome TV tuh bisa dijadikan dakwah. Gue mikir, Ome TV kan rata-rata, maaf banget, itu dark banget, gelap. Rata-rata orang pada nyari jodoh, nyari cewek, nyari apapun lah, pokoknya ular kadut keket semuanya lah. Tapi beliau bilang, Ome TV bisa dijadikan dakwah. Bahkan pengen main Ome TV, gue yang takut, Don. Jadi kalau gue ngasih tau gimana nih, takut ketemu yang aneh-aneh. Di situ gue mikir, doa langsung, ya Allah, kalau misalkan omongan Habib Ali Zainal Abidin Al Kaf ini benar, buktiin dalam waktu dekat. Dan masya Allah tabarakallah, dalam 2 hari setelah gue doa, dijawab apa? Gue malam-malam nonton TV, klik ketemu orang Kazakhstan yang tinggal di London, gak pakai hijab, kita ngobrol biasa, tiba-tiba gue kepikiran omongannya beliau, Ome TV bisa jadikan dakwah. Apa yang bisa jadi dakwah? Hijab. Dia belum pakai hijab. Tapi gue tetap berdakwah. Apa? Cobanya pakai anak-anak muda gitu. Gak mungkin orang tuh bakal sulit ketika langsung ditokin masalah agama, gak bisa. Gue coba pagi orang luar. Gue langsung nanya, Masya Allah, Alimah, may I ask you something? Can I know why you don't wanna wear hijab? Padahal kamu kan muslim gitu. Dan dia jawab, aku sebenarnya pakai kadang enggak. Cuman aku dibully, dirasis dan sebagainya di London. Di situ gue mikir gimana caranya bisa ngiyakinin pelan-pelan. Gue bilang gini, Alima, kalau misalkan kamu pakai hijab, nggak pakai hijab, itu sebagai proses. Tapi ketika kamu nggak pakai hijab, kamu merasa aman dari mana orang, dan ketika kamu pakai hijab, tapi kamu pakai hijab itu bukan karena Allah, karena mana orang, berarti niat kamu masih yang salah. Coba berubah sekarang. Niatnya berubah nih. Kamu pakai hijab karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak peduli ketika ada orang yang menjudgemu kamu pakai ini. Kamu enggak peduli. Karena apa? Karena lihat kamu, niat kamu karena Allah. Tapi kalau kamu niatnya ada seseorang di dalam hati, kamu niatnya biar dipandang ini, kamu bakal kecewa. Dari omongan sekecil itu, Don. Dan gue baca surat Ar-Rahman waktu itu ayat 26 apa 28 yang kullu man 'alaihi hafan. Di situ dia tahu artinya nangis bukan cuma keluar mata, sesenggukan. Bayangin jam 12 malam gue main Ome TV ngebuat anak orang nangis. Nangis deh gue. Ini gue mengapain di Ome TV keluar orang nangis? Dari situ gue gak bisa berkata-kata, dan ternyata dia setelah paginya bener. Foto-fotonya tuh dihapus, bukan diarsip lagi. Sampai sekarang pun istiqomah. Dari 2021 apa 2022 gitu sampai sekarang. Dan dia bilang, makasih Fadil, it's because of you. No, it's not because of me, it's because of Allah. Gak mungkin kita ketemu dari banyak ratusan ribu orang di Ome TV kalau bukan atas izin Allah. Yep.
dan gak mungkin aku bisa ngomong spontan itu kalau misalkan bukan atas izin Allah. But I'm so thank you for you. I'm really thank you. Yeah, you're welcome. Semangat. Dan setelah itu banyak peluang dakwah. Habib Mahdi pun ngedukung. Dan sampai ada satu momen yang belum lama terjadi. 3 bulan yang lalu. Apa coba? Mualaf. Udah tahu ya? Kan itu kan maksudnya viral. Enggak, viral. Sampai. Agak kaget. Singkat cerita aja. Iya. Udah poin? Kaget pas gue ingin klik. Itu sebenarnya gue udah kelar record. Gue klik, set. Omi TV. Ada orang Maroko, cuman mix Thailand katanya. Dia bilang, hey, I know you. You're Indonesian YouTuber. I know you from a video with a comforted girl from Philippines. Dia bilang atau dia ngeliat video gue yang bersama mualaf orang Filipin. Namanya Nur waktu itu. Dan dia nonton, dia terharu. Dan ketika itu, dia bilang, actually, aku pernah ada pikiran buat masuk Islam. Hah? Are you kidding me? Are you kidding me? No. Okay, gue kayak masih kayak gak nyangka. Apa bener bohongan kali? Okay, as biasa. Aku pernah pengen masuk Islam. Dan aku belajar tentang Islam sampai sekarang. Hah? Really? Yes, I'm serious. Dia bilang gitu. Itu gue pikir, duh, ini gak ngonten loh padahal. Kok dapetnya gini? Oh, gitu. Lagi gak ngonten ya? Ngonten gitu. Gue ajak ngobrol dulu, gue liatin karena Allah lurus gitu. Oke, kalau emang ini emang bener dapet jalannya, Allah mempermudah gitu. Dia maunya apa? Gue pancing-pancing. Akhirnya apa? Dia nunjukin. Bentar. Aku pengen nunjukin sesuatu sama kamu. Dia bawa, set. Apa? Coba. Dia tuh ateis. Gak ateis, belum ada agama. Dia pernah masuk Kristen, terus ateis. Dia bawa apa? Quran. Dan di belakang dindingnya tuh sebelum gue record, ada tulisan Muhammad atau Allah gitu, lupa. Gue pikir, you're ateis. Kenapa bisa punya ini? Iya. Then I also have a hijab. Hah? How did you know that? From where? Dia bilang, karena aku belajar dari Islam. Aku tahu juga kamu bisa sholat 5 waktu, aku tahu puasa dan aku pernah puasa dong. Kata dia gitu. Yeah. Tapi aku tahu sih walaupun gak diterima sama Allah. Terus dia mati gue, iya lah orang belajar Islam. Belum menyebutin passwordnya ya? Iya, passwordnya. Dan dari situ kayak pelan-pelan, oke, gue ikut alurnya dulu mau gimana dan sebagainya. Ternyata di situ dia bisa baca surat Al-Fatihah. Ateis baca surat Al-Fatihah, tajwidnya bisa dikatakan cukup baik dalam keadaan orang yang belum Islam dan belajar baca Al-Fatihah. Gue kaget. Lu tinggal login doang sih nama tinggal itu. Dan dia bilang, I also know Shadwala. Dan gue mikir, gimana nih? Oke, gue putar dulu, terus gue tawarin. Dari dia pakai hijab coba-coba, oh bagus banget tuh gitu. Dan gue coba, ini waktu itu. setelah gue ketemu dia, gue sempat chat-chat, kita pindah ke Instagram. Okay, give your Instagram, please give your Instagram. I don't want you to like disconnected gitu. Yeah. Kan Ome TV kan gitu kan. Itu kata lu. Iya gitu. Okay, akhirnya kita dimati video call, di Instagram video call dan sebagainya, dia baru tuh. Di situ gue ajak ngobrol-ngobrol dulu, pendekatan nyaman, deng, gue ajak tawaran, tapi kamu sekarang masih ada niatan masuk Islam gak? Kayak gitu nih, masih, ya, tapi gue belum ngajak gitu, oke, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ada, tapi kenapa kamu gak masuk Islam? Karena aku nggak tahu gimana cara masuk Islam, dan aku udah belajar 3 tahun Islam. Tapi gak tahu caranya. Gak tahu caranya. Padahal simpel ya. Maksudnya itu hal dasar gitu. Iya. Dia tahu kalimat syahadat. Cuman gak tahu maknanya mungkin apa gitu. Oh, okay. Dan akhirnya di situ gue mikir. Okay, kalau emang ini orang ditakdirkan. Mu'alaf di tangan saya. Allah bakal gerakan. Karena 2 bulan sebelum itu. Gue sempat doa gini. Ya Allah 2 bulan atau berapa bulan yang lalu. Gue pernah bilang gini. Ya Allah. Hamba pengen banget. Bantu orang mualaf di TV. Tapi walaupun mustahil mungkin bagi saya, tapi gak mustahil bagi engkau. Kalau engkau yang bilang kun fayakun ya mana mungkin. Tapi gak tahu kenapa pengen ada tiba-tiba main. Bantu mualaf. Itu dari mana tuh dong Ome TV lu? Pernah main Ome TV kan? Gimana caranya Ome TV bisa jadi mualaf?
bisa jadi Islamic Center gitu. Mana bisa. Tapi kalau misalkan Allah berkenan gimana? Dan itu bukan gue yang mencari waktu itu. Dia yang tahu gue dan dia bilang dia yang memasuk Islam. Orang Maroko, ex Thailand, tinggal di Amerika, lahir di Amerika, tinggal di Jerman. Dan di situ gue ajak di hari kedua, gue izin nonton. Tapi dia nolak. Pertama nolak, dia malu. Gue negosiasi lagi, gimana kalau muka kamu aku blur, aku cuma butuh pesannya. Buat apa? Siapa tahu ada orang yang berkehendak, ada orang yang bisa tergerak hatinya buat masuk Islam juga. Yeah. Karena video ini. Kalau kamu penyebabnya, pala kamu besar. Mm-hmm. Terguling-guling lagi tuh pala. Akhirnya dia mau, baru tuh situ. Ana bismillah dulu, tawasul dulu sama Habib. Wah, ana baca-baca sih. Belum syahadat. Belum syahadat. Itu di mana malam itu ketika mau proses. Kesorban Habib Hadi dikasih sama dia. Set. Bismillah lah. Kalau emang misalkan ini jalannya, ini dikasih jalan. Benar-benar lock in. Ngezoom berarti. Yakin. Google Meet. Oke, di situ kita ngobrol biasa. Ana bilangin, "Hai, apa kabar?" Oke, kita bikin nyaman dulu. Hati penting banget. Enggak bisa langsung show dulu gitu, enggak bisa. Langsung main hati pelan-pelan, ternyata situ. By the way, langsung kayak gini, set gitu, kayak main gangster. Can I ask you something? Do you still have a plan or your intention that you wanna be a Muslim? Yes. Di situ gue kayak tung peluang gitu. Terus kata dia, gue tanya, boleh aku tahu gak kira-kira aku kamu ada berapa persen masuk Islam gitu? 100%. Cek videonya di YouTube. Gue kayak, bener ini? Ini doanya yang waktu itu gue doa. Dijawab sama Allah malam ini. Belum mati gue, belum mati. Oke, bismillah. Gue pegang tuh, pegang tasbih juga. Gue pegang tasbih. Saking gue tuh deg-degan, aduh jangan nangis gue. Sorbannya abu gue pegang. Di situ baru gue coba lagi. Aku pengen nanya, kamu mau masuk Islam kalau aku bantu mau gak? Oh kamu bisa? Ya insya Allah bisa. Gimana caranya tadi? Kayak semangat banget, kita excited banget. Gampang kok, easy. Kamu pasti udah tahu kalimat syahadat. Oh asyhadu, ini belum gitu. Panitan lo, nanti. Di situ langsung gue tanya. Tapi aku pengen tanya dulu nih. Kalau kamu masuk Islam, kamu ada paksaan dari seseorang gak masuk Islam? Orang tua gimana ngizinin? Orang tua aku gak peduli aku mau agama apa. Aku yang mencari. Aku baca buku Al-Islam waktu itu. Tentang Islam dan sebagainya. Dia baca apa kalau gak salah lupa. Akhirnya dapat hidayah. Dan ternyata, gue tanya lagi gak ada paksaan dari siapapun. Orang tua ngizinin, dari kamu berapa persen? Kalau masih 80%, saya gak mau. Dalam hati gue gitu. Cuman dia bilang, I still have intention 100% become Muslim. Wah, di situ gua berimbang nama, udah mau nangis di sini, gua mau nangis. Ini sayangnya gua pengen nangis, cuma dingin banget di sini nih. Akhirnya di situ gua coba, ya Allah, bismillah. Are you ready to become Muslim? Yes. Okay, if you're ready, just follow my words with English and Arab. Karena kebetulan dia orang sedikit Maroko, ada lahjah Arabnya. Hera, bukan deh. Di situ gue udah kayak dokter Zakir Naik waktu itu tuh. Gue bilang, namanya Maryam, nama Katolik. Katolik ateis. Okay, Maryam, follow my words. First we have to say with Arabic first, and then I will translate with English. Ashhadu. Dia bilang, ashadu Allah ilaha illallah. Pas udah nyebut illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia berkaca-kaca, gue pun berkaca-kaca waktu itu. Dan gue waktu itu apa? Gue tahan dulu ini, jangan sampai keluar dulu. I testify. That there is no God except Allah. And I testify
Prophet. The Prophet Muhammad, the Prophet Muhammad is messengers, is messenger of Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ikutin Allahu Akbar. You are Muslim right now. Kamu Muslim sekarang. Am I Muslim? Am I Muslim? Yeah. Oh no. Really? You Muslim? Dan sebenarnya gue minta Regis pakai hijab. Biar lebih adab sedikit. Nangis, 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 dan kan gue kaca-kaca. Bisa langsung aja nonton dah sendiri videonya gimana. Itu iklan gue matiin biar niat gue bener. Gak ada ngambil keuntungan, gak ada ngambil itu. Dah, buat niat share di TikTok, orang berpuluhan ribu ngumpul di situ. Dah, saksinya mana, saksinya mana? Emang sebenernya, emang syahadat ini bisa? Gue bikin klarifikasi, gue jawab nih pakai pengetahuan yang gue punya dari Buya Yahya, dari Abi Mahdi, wallahu alam. Ini jawaban yang bisa saya terima. Gue jelasin. Syahadat memang offline harusnya. Tapi kalau kita nunggu offline masih ada umur kita gak? Dan kita, Habib Mahdi bilang, ente gak boleh nunda-nunda kebaikan. Kalau ente nunda kebaikan, misalkan contoh ada orang yang memualaf, ente tunda, dan ente, dan orang tersebut belum mengucapkan syahadat dan dia meninggal karena ente menundanya, dosa besar antum. Buya Yahya pun berkata bersama sama seperti itu. Ada di YouTube-nya. Dan dari situ, yakin makanya gue berani bisa punya dua pengen syahadat online, ternyata dari situ. Dan akhirnya, Buya Yahya bilang, ente boleh syahadat sendiri pun, tapi nanti ketika itu syahadat lagi. Buat apa? Buat secara ini nih, ya. Secara batin. Jangan nunggu pengen syahadat sama ustadz ini, kiai ini, habib ini. Emang yakin masih ada umur? Ya. Ucapin dulu ya. Di sini, lisan ke sini, nanti baru lagi. Kan rata-rata orang atau netizen suka langsung ngambil Dan dari situ dia udah mulai tahu bacaan Al-Fatihah, dia praktekin, dia tahu sholat cara gimana. Ya udah, kamu sekarang sholat diterima, dan you know, aku iri sama kamu. Aku banyak dosa. Benar-benar. Kamu seperti you like baby baru lahir. Yeah. Masih bersih suci. Oh seperti itu. Pulang dari nol. Iya. Yeah. Di voice gitu. Dan may I change your name from Maryam? From Maria? Sorry. Disclaimer tadi sebelumnya namanya Maria. Oh. Jadi nama Islam Maryam. Dan dia mau terima. Dan itu momen ter Masya Allah tabarakallah. Ya kayak udahlah itu lah udah. Antara percaya gak percaya, doa bener-bener teman-teman tuh jangan pernah meremehkan doa. Gak dijawab di dunia, dijawab di akhirat. Gak dijawab spontan, dijawab nanti. Dan itu the power of doa. Kita gak pernah tahu dari doa mana kita bakal dikabulin. Gue langsung ngechat Habib Mahdi, Habib Ali, Habib, assalamualaikum, anak berhasil, walami dorang, temen-temen pada nangis gak anak, pada nangis, Bil gue nangis, ngeliat video lu Bil, pada nangis, di TikTok banyak orang pada nangis, gue kayak kaget, omit ini bisa kayak gini, dan di situ kita tuh berdakwah sesuai apa? Sesuai kapasitas kita. Sesuai medan perang kita. Memang omitif itu subhanallah. Negatif itu banyak. Tapi apa kita cuma pengen mempertontonkan yang negatif? Apa kita cuma pengen mempertontonkan yang negatif doang? Yang shit man. Kenapa gak kita tiba dengan konten positif? Kita lawan dong positif dan negatif. Jangan positif cuma ada di mimbar masjid, cuma ada di pondok pesantren. Mana dakwahnya yang di luar sana? Anak-anak pang di luar sana.
Itulah sebabnya Imam Syafi'i bilang dakwah itu bukan perlu di dakwah itu bukan perihal di mimbar masjid doang. Dakwah itu di mana-mana, dakwah itu everywhere. Kalian bisanya di huruf A ya di huruf A, jangan ikut-ikut di huruf B. Angka 1 ya angka 1, jangan ke angka 12. Gak bisa. Dan dari situ semua ya. Gini kalau gue harus cerita tuh udah oke hati sih. Kena banget sih. Itu dari awal sampai akhir endingnya itu dapet dan jalannya itu emang pas gitu. Semuanya itu kayak emang dari awalnya karena niat kita bagus dan kemudian karena doa kita, kemudian semuanya jadi terarah. Dan satu hal yang paling gue benci, ketika orang yang memandang orang pemaksian tuh lebih rendah dibandingkan orang. Mentang-mentang dia punya ilmu, merasa amalnya baik, memandang orang yang terlihat tatoan, terlihat maksiat, dibilang ahli neraka. Padahal bisa-bisa aja nanti di suatu saat nanti, di akhir nanti, dia yang menjadi terbalikan omongan mereka. Mereka omongan dia. Maka dari itu jangan pernah gampang mengkafir-kafirkan orang, menyebut orang ahli neraka. Bisa jadi kebalikannya mental ke diri kitanya. Bila kemarin gue baru dikasih sama, Imam Mahdi, kita tuh jadi orang tuh udah jadi dari nol, jadi nol aja. Gak usah merasa paling tinggi. Bahkan satu pun kita jangan satu. Nol aja udah nol. Merasa kosong. Ya. Merasa bodoh ketika di hadapan orang soleh. Dan kematian lagi. Gak pernah tahu kapan dan dimana. Semuanya udah diatur. Bener diatur. Tadi baru baca berita. Lagi nyawer biduan. Kepala desa. Ya. Meninggal. Ini yang paling gue takutin tuh. Meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Apa? Yang paling selalu kebiasaan ketika lagi berdakwah orang, ketika lagi ngaji, waktu itu kiai haji, siapa yang kori, lupa. Pas baca surat Al-Mulk, apa gitu, ayat berapa. Ayat tersebut pas banget menceritakan itu meninggal. Itu husnul khotimah. Ciri-ciri jelas. Yang sujud. Iri banget kayak gitu. Orang kadang-kadang yang baru, yang orang-orang yang merasa soleh, ketika nyoba-nyoba maksiat pertama kali pun bisa langsung diazab sama Allah. Bahkan ketika lagi maaf, lagi berhubungan di luar nikah nih, saking pengen nyobainnya, dimeninggalkan dalam keadaan itu. Na'udzubillah min zalik. Gue tahu gak, teman-teman, gue tahu semuanya, gue anak muda, gue masih 19 tahun, nafsu kita tinggi, syahwat kita tinggi, semuanya kita tinggi. Gue tahu itu semuanya. Tapi kita harus tahu, paham. Umur gak mengenal. Kematian gak mengenal umur. Ajal gak mengenal waktu. Bisa datang kapan aja. Kalau kita gak ikhtiar untuk mempersiapkan, kita siapa? Mau bawa apa? Gue cuma pengen pesan sama anak-anak muda di luar sana, termasuk buat nasihat pribadi sendiri. Saya tahu kok, gue juga pengen merasakan cinta, pengen merasakan falling in love, pengen banget. Tapi tunggu di saat yang tepat. Ya, benar. Ini penting nih kayaknya. Sayang banget kalau kita jatuh cinta di waktu yang kurang tepat. Ya. Dan gue ingat statement ini. Jatuh cinta sebelum halal hanyalah nafsu belaka. Kemarin Habib Mahdi baru bilang, cinta baru akan timbul ketika rumah tangga dibangun. Bukan cinta di atas rumah tangga. Orang yang belum rumah tangga, tapi ini cinta, tapi saya udah tahu orangnya baik, Masya Allah gini. Tapi ente belum tahu hidupnya di mana, hidupnya dengan siapa, belum tahu kehidupan di rumahnya seperti apa. Belum punya lebaran sama ente. Gimana ente pengen bisa bilang cinta? Tapi kalau ente udah bisa satu rumah, tahu ininya, tahu karakternya, timbul tuh cinta.
di situ salahnya anak sekarang tuh banyak yang maaf seks di luar nikah, banyak yang prostitusi, banyak. Kalau bukan kita siapa lagi yang gerakin? Kalau bukan kita anak-anak muda juga turun, siapa anak-anak muda lain yang mau kita rangkul? Anak muda versus anak muda lebih cocok dibandingkan yang di mimbar ketemu anak-anak di jalanan. Yang di jalanan bakal langsung takut. Kita semua dipilih itu untuk jadi pemimpin diri kita dan orang. Oh, Allah gak mungkin ciptain kita, gak mungkin kalau bukan hal yang bermanfaat. Gue tahu pasti Allah tuh menciptakan kita dengan kebaikan. Tapi lingkungan yang membentuk itu berpecah-pecah-pecah kebaikan. Bahkan yang jalanan lurus berpecah-pecah-pecah. Oleh sebab itu kita tuh berdakwah jangan hanya berkelompok, tapi meluas. Kita rangkul Islam. Gak mandang dari golongan ini, golongan A, B, C, D, D. Pesan gue cuma satu. Jangan gampang mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan kelompok orang. Kalian punya rananya sendiri, sok mangga orang Sunda mah. Gak usah, tapi gak usah mengintimidasi kayak ini kafir ini. Karena gak, kalian belum tahu. Itu bahayanya perpecahan umat. Dah, kalau dilanjutin sepertinya udah entar takut nangis lagi nih. Insyaallah tabarakallah. Masyaallah. Sampai keluar mata nih. Panjang tapi isinya daging semua. Serius, dari awal ceritanya itu dapet banget. Pertengahan sampai endingnya itu emang masyaallah. Dan gue yakin yang nonton dari awal sampai akhir pasti bakal tersentuh dan bakal dapet banget. Thank you Bang Fadil, semoga video ini bisa menginspirasi banyak orang, terutama anak muda. Kita juga anak muda, kita berharap video ini tidak hanya sampai di telinga kanan dan kemudian keluar di telinga kiri. Kita berharap semoga video ini bisa sampai menyentuh hati mereka. Amin. Ya, kita nggak bisa memaksa mereka untuk kemudian berubah. Benar. Tapi kewajiban kita menyampaikan, memberitahu. Dan ya cara seperti ini yeah, agar mereka mungkin dapat termotivasi dan terinspirasi. Amin. Thank you, dan gue terharu banget dengan semua cerita dari awal sampai endingnya itu. Gue baru ini dan gue baru tahu. Jadi cerita lo, walaupun kita udah temenan udah berapa tahun, 2 tahun, tapi cerita lo sampai sebegitu dalamnya gue baru tahu kali. Remember, ini. It's okay. Because of Allah. Iya, yeah, benar. Bisa aja gue tolak tawaran kesini. Bisa aja tadi gue mungkin misalnya gak ditakdirkan gue ada kecelakaan atau ada. Tapi gue bisa perpunda kesini. Dan ngomong itu semua tanpa ada belibet. Dan ngomong segitu. Dan sampai tadi gue sebenarnya gak mau nangis. Gue tahan jangan nangis kayak apaan, lebay banget sih, cengeng banget. Tapi gak tahu, hati gak bisa ditipu. It's because of Allah again. Masya Allah. Allahu Akbar. Thank you teman-teman, dan makasih banget Fadil udah datang ke sini, meluangkan waktunya, tenaganya. Semoga ya, sekali lagi kita berharap semoga banyak yang termotivasi. Amin. Dan kemudian kita bisa sama-sama memperbaiki diri. Amin. Dan semoga ini menjadi ladang ibadah dan amal pahala ya buat Bang Fadil dan kita semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Ini wajib sih buat siapapun yang nonton video ini. Saya rekomendasiin banget dan wajib banget untuk nonton video ini karena isinya daging semua. Teman-teman kalau makan itu gak ada tulangnya itu. Thank you teman-teman, dan thank you Bang Fadil sekali lagi. Kita tutup dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BBM, Bincang Bareng Mapas.